Pergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Borneo Channel, gerakan malam. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai. Nah, sekarang ini perjalanan kita gerakan malam di Jalan Kimanis ya. Kita coba merungkai lagi di Jalan Kimanis nih. Sebab dikabarkan ada berlaku penghalangan. Seperti biasa sama ada gangguan-gangguan ataupun kesilapan sendiri, kelalaian sendiri ya. Itulah tugas kita untuk merungkai. Ini kalau kawasan sini memang banyak. Di bawah lagi? Ya, di bawah lagi. Lepas tuh pro. Ini kalau kerencan. Pasti kita nipas lagi. Oh, yang di atas itu anu juga kan, Mariawa itu tadi. Kereta terbabas di mana? Sini? Ah, sebelah oh, sini. Ah, ini bekas dia ini kendaraan.
Okay, kita sudah sampai ke lokasi. Bagus di atas, Pak. Ya, di atas sama ada satu. Ada orang tadi. Sini, Kak. Kita punya saudara di sini, dia kemalangan 2 hari yang lalu, Kak? Iya, 2 hari yang lalu. Ya, assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami Tim Borneo Channel. Pada kali ini, malam ini, gerakan malam kita pada malam ini berada di Jalan Kimanis, Kimanis Keningau, dan kita dipahamkan kita dibawa di sini untuk merungkai misteri kemalangan yang baru berlaku dalam 2 hari yang lepas. Jadi apa-apapun kita coba rungkai seperti biasa, sama ada campur tangan makhluk halus, makhluk jin ataupun kelalaian sendiri, kita tidak tahu ya. Dan kebetulan saudara kita adik ini, dia sama-sama kita di sini. Coba cerita sebuah sedikit, bagaimana boleh berlaku kemalangan? Time itu saya turun dari Seliko sana lah. Sana? Seliko di atas tuh, saya turun di bawah tuh, memang saya tidak laju lah, dari sana saya tidak laju turun, dalam 70 begitu saja lah. Saya turun dekat, habis kono sudah tuh kan, tiba-tiba belakang tuh terus dia buang, dia pulas, kesumbar. Dia pusing, jadi dia 2 kali dia pusing, baru dia hantam tebing ini lah. Kereta 2 kali pusing? Nah, 2 kali pusing, tapi dia tidak bisa belah, dia dari sana saja. Dia nasib 2 kali pusing. Tidak ada kereta dari bawah? Itulah, nasib baik, syukur juga lah, tidak ada kereta dari bawah. Ya. 2 kali dia pusing, baru dia hantam tebing itu pantat itu, baru dia pulas, baru dia hirit di bawah. Inilah dia las berhenti itu kereta. Lawaskan dia. Bampur. Dia pergi tebing kah? Nah, air sini lah. Oh, yang dia pukul tuh di sebelah atas. Kas dia kan. Jelas dia sangkut tuh air loh. Proteh diri. Alhamdulillah lah, apa-apapun alhamdulillah, syukur sebab tidak ada apa-apa juga berlaku. Kan nasib baik kamu sendiri sih ya kan? Iya, saya sendiri sih ya tem itu. Tapi memang keadaan jalan di bahaya, lebih-lebih lagi kalau hujan. Dari sana tiba-tiba begitu sih ya? Iya, terus tiba-tiba terus dekat nyampe ke corner itu terus tiba-tiba belakang itu macam dia pulas, dia kan macam tuh pusing, tuh pulas, pusing terus macam kena pukul, macam kena pukul. Siap kok ngam-ngam habis corner ini kan corner lurus sudah Beni, habis corner lurus terus tiba-tiba kok terus terpusing, terpusing begitu kan, kan orang kena pukul belakang dia. Habis kita nampak jalannya oke juga kan, ya apa-apa, tidak jangka juga jadi begitu lurus ya, ngam-ngam lurus. Tapi syukur juga sebab tiada masa berlaku kemalangan itu tidak ada kereta naik. Ya, kalau ada kereta naik itu yang bahaya nanti. Lain lagi karena ya. Nanti yang dari atas, dari bawah naik itu dia pun panik. Tapi macam memang menyeramkan juga lah ini kawasan. Namun di bukit. Jadi susah kita rungkai di sini sebab keadaan kawasan sempit. Ya, takut nanti video
sasar di jalan raya bahaya juga. Ada kereta limpas semua. Kita cari kawasan yang luas lah. Kita boleh jemput juga itu, walaupun dorong dari sini. Sebelah mana? Sebelah sana tadi luas tuan. Di luas, di atas tadi. Di atas ada ruang. Iya. Oke. Okay. Sini pak, di bawah macam mana? Jom kita pergi tengok di bawah dulu. Ya. Yang ada tinggal tepi itu kan? Bahaya sini, tidak boleh. Bahaya, sempit. Coba cari. Ada satu tempat lah yang ada tempat parking. Yang itu hari bulan nanti. Saya cari lokasi yang luas sedikit. Berlaku kemalangan tadi di bawah tadi tidak apa. Coba. Di sinilah bagus. Ini jaga jalan sih. Kalau ada kereta kasih ini. Nah, ini boleh lah. Kontrol lah. Ini terlampau. Layar di belakang. Nah, beginilah pemandangan waktu malam di atas Jalan Cimanis, tengok. Nampak di bawah tuh Keningau, ada lampu-lampu tuh Keningau. Tapi sesiapa yang baru melalui Jalan Cimanis nih kena sentiasa berhati-hati. Kawasan Cimanis nih memang terkenal macam-macam berlaku, ya. Kereta pun pernah terbakar di sebelah bawah sebelah sana tuh. Ada berapa buah kereta boleh terbakar. Jadi kena hati-hati lah kalau di kawasan sini. Jadi apa tuh? Apa? Ibu bunyi. Hah? Tadi ada bunyi. Datang sudah. Apa tuh? Bukan anu kah? Air kali itu. Air kah? Apa tuh? Tak kenal bunyinya. Air.
Ini di sebelah itu. Apa banyak orang buang di sini? Ada ke tempat sampah di sini? Bermain. Terus pilih masker. Oke. Tadi yang berlaku kemalangan tuh di sebelah bawah sedikit, tapi tidak apa, sebab kawasan di sana sempit, jadi kita buat di sini. Kita boleh jemput juga makhluk kalau memang ada kaitan dengan mereka. Jadi seperti biasa, adik guru Ajrina, seperti biasa kita cuma ambil makhluk-makhluk yang ada kaitan saja. Yang tiada kaitan kita tidak ambil, tiada urusan dengan mereka. Ya. Oke, sebelum kita mulakan kita punya rekaman, seperti biasa kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan selawat ya, seperti biasa. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan selawat ya. Sama-sama kita insyaallah. Ini. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika nikmal maula wa nikmal nasir wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dengan izin, dengan kehendak Allah, dengan rahmat kasih sayangnya, kita sampai ya, Tim Borneo Channel sampai di lokasi yang kita rungkai ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, sama-sama kita panjatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rungkaian kita pada kali ini Allah permudahkan, berjalan dengan lancar, dengan mudahnya ya, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan apa kabar Anda di sana semua? Ya, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, semoga dipanjangkan umur, semoga diberi kekuatan, kesehatan, ditetapkan iman dunia akhirat, semoga ditunaikan segala hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita semua. Semoga kita dilindungi dari perkara-perkara yang dimurkai Allah, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan yang hak, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa. Sudah di-scan kah? Belum bawa tadi kan? Ya. Ada kaitan kah dengan seluruh ini cerita dulu. Dia punya perjalanan cerita di masa mana? Perjalanan cerita satu kali lagi. Ya, saya dari atas laut, jadi Prokotoan turun. Saya turun sampai sini, dia punya selekolas di seleko sana tuan.
Mam si Seliko mau habis Seliko sudah tuh, tiba-tiba tuh belakang kereta terus dia bom buang, terus dia pulas. Dua kali itu dia pulas, baru dia hantam pergi tebing, baru tak pulas balik kepala pergi bawah, baru dia hirit sampai bawah. Tuh kejadian lah. Tapi siap jalan tim itu pun saya tidak laju betul lah dalam 70 saja begitu. Tapi itu yang saya buat tanda wasangka pun dalam 70 begitu, macam saya terpusing itu kan macam yang laju betul saya bawa turun lah. Saya pun tidak anu juga sangka jadi begitu. Apa yang kau rasa tiba-tiba berlaku begitu? Adakah dia macam dia kasih panik kah? Dia kasih terkejut kah? Macam yang dia rasa kasih terkejut lah. Sebab Seliko itu habis sudah kan. Tiba-tiba terus belakang itu macam yang kena pukul kan. Macam yang terus dia pulas di depan. Kepala itu naik balik lah. Tapi dia pusing, berapa kali pusing lah. Dua kali pusing gitu baru dia hantam tebing itu. Baru dia menghirit di bawah. Pasti yang kau punya pandangan macam mana? Pandangan itu saya turun itu macam yang saya langsung tidak nampak apa-apa di depan lah. Sama kejadian tem itu kan. Macam saya kejadian saya tem pusing itu. Yang saya paling anu lagi tuh taksi dia macam dia tidak nampak saya di sana mbak. Dia limpas saja saya turun bawah. Macam yang dia tidak nampak kejadian itu lah. Macam dia tidak nampak saya tem eksiden di sana tuh. Lepas sudah kejadian itu saya berhenti. Saya keluar baru orang nampak saya baru di sana. Baru ada orang singgah. Baru orang singgah. Jadi kereta truk juga? Truk juga lah. Hancur belakang dia sama depan. Sama patah dia punya steering lah. Steering sama belakang itu lah lari. Kereta itu boleh dibuat pelan-pelan ini. Jadi saya kira kita masuk. Kenapa punya masuk? SOP. Oke, dari sini lah. Kameramen sebelah sana. Bagi yang kita sudah scan ya, makhluk dia di sini yang berwarna hitam. Berwarna hitam, dia punya tanduk. Begitu tanduk dia. Ini pandangan saya lah, yang pandangan yang besar yang kita mohon kepada Allah untuk memperlihatkan yang hak apa yang terjadi di sini, adakah makhluk yang melibatkan kemalangan itu kah ataupun tidak. Tapi di sini makhluk itu ada ikut campur ya, seolah-olah kereta yang si abang tadi dia turun habis kona begini, dia habis kona dia lurus sikit terus macam kena hantak dia punya kereta. Terus tiba dia pukul. Dia pukul begitu. Besar tuh makhluk tuh, besar badan dia begini. Yok, ngam-ngam dia hujan gerimis kata dia. Iya, gerimis-gerimis. Nah, ngam-ngam hujan gerimis terjadi. Dia berdiri di siring begini, tapi bagian atas lah. Dia macam di bukit begitu dia, dia di atas. Dia hantak begitu. Dia kasih begitu. Memang kuatlah juga tuh makhluk tuh. Konon-konon dia kuat lah, tapi kita jemput dia. Insya Allah. Medium mana? Medium. Apa sih kan? Dekat jam 12 sudah. Sudah no, guys. Jaga dia nih. Mana yang lain? Jaga jalan raya nih. Ini apa? Hah? Jangan terlalu. Sudah, yang di bawah. Maksud. Yang kagak. Yang di dalam. Hadir. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Hadiran kami di sini untuk bercerita ya, untuk mengetahui apa yang kamu tahu tentang kemalangan yang dua hari lepas berlaku cerita warna hitam ke kelabu itu. Apa kamu punya kaitan di situ? Mari cerita. Bukan apa? Kami datang mau tanya sih, macam mana boleh berlaku kemalangan itu. Kau ada kaitan dengan itu? Sebab kalau kau tidak kaitan, kau tidak hadir di sini. Sebab kami cuma jemput yang ada kaitan saja.
kami mau tahu maklumat saja supaya orang ramai lalu di sini, limpas di sini pelan-pelan. Ya, pasal manusia tidak nampak kamu. Kamu nampak manusia, jadi itulah. Mau bercerita sih, seperti biasa. Itu ya, kami tidak. Apa yang kamu mau tahu? Bagaimana boleh berlaku tiba-tiba kereta tuh dia punya belakang terpusing itu? Bagaimana boleh berlaku begitu? Yang proton ya? Iya. Proton. Boleh duduk? Boleh. Oke, duduk. Kita cerita. Berapa ekor kamu di sini? Ramai. Ramai. Karena ini kawasan kami. Berapa ekor yang terlibat dalam itu kemalangan kereta itu? Ramai. Ramai juga. Ya. Berarti kalau kau sendiri tidak boleh buatlah, mesti mau ramai-ramai. Ya. Coba cerita apa yang kamu buat. Masku. Hah? Kamu pukul kendaraan itu supaya dia terbabas? Iya. Jadi selepas dia terbabas begitu, apalah yang kamu dapat? Apa yang kamu buat? Jikalau dia mati, ataupun darahnya tersimpan di situ, maka itu akan jadi aman kami. Oh, memang begitulah yang kamu harapkan? Iya. Tapi sesungguhnya hidup mati itu di tangan Allah kan? Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Itulah Allah, Tuhan yang menciptakan kamu dan seluruh makhluk semua, termasuk kami. Jadi ini memang kamu punya perkampungan kah, atau kamu punya laluan kah, atau bagaimana? Perkampungan kami di sana. Di bawah tuh? Iya, ini laluan kami dari ujung. Masa kami buat di bawah hari itu kamu tiada, kamu tidak tahu? Oh, di bawah tuh lain lagi? Lain. Oh, jadi kamu berpuak-puak lah, berkampung-kampung lah ini, ya. Berlainan. Ya. Jadi kamu makhluk di bangsa jin di alam sana, kamu ada kampung-kampung kamu tersendiri, kamu tidak bercampur semua? Tidak. Masing-masing dengan kawasan dia lah? Iya. Oh. Kamu juga ada hulu balang kan? Kamu punya hulu balang, kamu punya pahlawan untuk ya. Menjaga itu kampung? Iya. Oh. Kejin yang mana? Hah? Masuk ke kawasan kami. Siapa? Jin yang mana berani masuk ke kawasan kami? Oh, pasal itu hulu balang. Maka itu akan dibunuh. Oh, begitu. Iya. Oh, jadi kamu di alam kamu pun tidak bengam lah. Kamu tidak macam kehidupan manusia juga lah, masing-masing punya kehidupan kan? Iya. Jadi kamu dengan jin sesama makhluk sesama bangsa kamu pun boleh berlawan, boleh bersengketa. Iya. Iya. Jadi satu lagi, pasal ramai orang mau tahu juga, makhluk jin yang jenis macam mana boleh berubah wujud, boleh jadi minyak, boleh jadi macam-macam lah. Apa jenis makhluk yang boleh, macam yang di bawah itu dia cakap dia boleh berubah jadi minyak, kasih minyak itu jalan supaya licin, supaya berlaku kemalangan. Dalam kampung kamu pun ada jenis begitu, boleh berubah wujud kepada minyak. Kamu lah. Boleh bertukar. Boleh mengikuti bentuk seperti apa yang kami mau. Oh, itu kamu punya kelebihan lah. Mengikut ketakutan orang itu sendiri. Oh. Kalau dia takut, dia hayalkan dia takut begitu, begitulah kamu akan ikut. Iya. Kami akan merasakan pikirannya. Oh. Mengganggu ketentramannya. Oh, supaya dia tidak waras. Iya. Oh, begitu pula cara supaya kamu. Iya. Tapi tidak semua seperti biasa kan. Adakah setiap orang itu kamu ganggu atau ada musim-musim kamu mengganggu? Tidak semua kami boleh ganggu. Tidak semua. Tidak semua. Kami hanya boleh mengganggu orang-orang yang lalai. Yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi kedatangan kami salam perkenalan daripada kami lah. Iya. Kenal sudah? Belum. Jadi macam mana salam perkenalan itu? Benar. Kita mengadu dulu. Beradu dulu? Iya.
Oke. Kamu semua bangsa jin di alam kamu ini, asal ada manusia yang coba berunding apa semua, kamu mesti letak syarat, mesti mau beradu ilmu dulu. Iya. Bertanding ilmu dulu. Iya. Begitu. Iya. Nah, kami hanya akan tunduk pada mereka yang lebih kuat daripada kami. Oh, begitu. Jadi kau tahu kah kami ini ada ilmu? Kau mau try? Kau mau coba? Tahu. Gimana kau tahu? Kalau kamu tidak ada ilmu, kamu tidak akan dapat memaksa kami untuk datang ke sini. Oh, betul juga. Tapi bukan saya, dia. Tidak bosan, kak. Itu tanda perkenalan daripada kami, ya. Ingat, jangan sampai ada yang terbunuh. Bukan itu niat kami. Panggil Balang. Nah, kau panggil, kasih masuk satu situ. Mana? Siko. Siko sini. Ambil dulu Balang dia. Jangan main keroyok, kak. Gentleman, gentleman. Jangan main keroyok. Jangan main keroyok. Kalau kamu kalah, kamu kalah jangan lagi mengganggu, ah. Kasihan orang, kasihan manusia. Tapi janji itu hanya pada saya, bukan pada mereka. Hah? Janji itu hanya pada saya. Jika lo kalah, saya tidak akan mengganggu. Ya, tapi paham. Yang lain, saya tidak canggung. Ya, itu saya paham. Itu saya tahu. Macam mana kekuatan kamu coba? Kamu serang saya dengan kekuatan yang kamu ada. Sebab saya mau rasa juga kekuatan kamu macam mana. Oke. Coba, serang saya. Macam mana kekuatan kamu? Saya mau coba. Maksudnya begini. Maksudnya dinding dia tuh. Kamu boleh pecahkan kayak itu dinding macam mana? Selepas itu kamu pula yang pasang dinding, dia pula serang. Adil begitu? Adil. Nah, kita mau adil lah. Kamu serentak dua serang dia pun dapat. Serang dia sampai kamu puas hati. Kamu dua-dua serang. Tahan kamu. Hampir pecah. Sekarang giliran dia pula menyerang. Kau pasang pagar kau pula. Ya. Adilah, pasang kamu punya kekuatan. Dia ada main tipu-tipu. Sekarang pasang kamu punya kekuatan, kamu punya pagar. Sama-sama biar puas hati. Bos,
besar ya, dorong punya perisai. Apa perisai dorong pakai? Perisai dorong ini pakai bermacam-macam, tidak tahu di mana dorong ambil nih. Dorong punya perisai. Banyak benteng dorong di depan nih. Oke. Siap. Banyak juga, tebal juga. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan kepada kami, atas izinnya hancur lebur kamu punya perisai. Kamu lihatlah kuasa Allah macam mana. Jangan kamu kasih lipat ikut campur dengan orang-orang yang lalu jalan di sini. Jangan kamu ikut campur. Orang mau laju ke pelan, jangan kamu ikut campur. Jangan. Kamu nampak sudah tuh kuasa Allah macam mana? Oke, duduk. Cukup. Kita cuma salam perkenalan ke tadi kan, tidak apa-apa. Oke, duduk. Jaga. Seolah-olah kamu ini kuatkah? Hah? Kau? Sudah. Boleh.
Jadi sudah kasih lapis sama ketua dia tadi, Bang. Kau punya ketua kah itu tadi? Panggil dia balik. Kau jemput sendiri. Ambil balik dia. Oke. Jadi cukup untuk kali ini ya. Salam perkenalan kita. Jadi kamu ketua di sini, kalau boleh kau arahkanlah kau punya anggota semua, jangan ikut campur, jangan buat lagi begitu. Kasihan orang. Ya. Kami punya cerita begitu saja. Seperti mana yang kamu selalu suka mau coba ilmu, mau bertarung dulu apa semua. Nah, ternyata sekarang kamu kalah, kamu kena ikut kami punya perundingan cadangan, jangan ganggu orang yang limpas di sini. Kalau dorong kemalangan atas kelalaian dorong sendiri, itu urusan dorong. Paham sudah? Jadi satu lagi, kalau memang kamu punya niat itu baik, kalau niat kamu baik, insya Allah kamu akan sembuh juga balik. Tapi kalau niat kamu tidak baik, kamu rasa sendiri. Paham sudah maksud saya? Ikut niat kamu. Kalau niat kau baik, baik kau balik itu. Nah, tapi kalau niat kau tidak baik, nah itu kamu tanggung sendiri. Kami berserah diri pada Allah. Paham sudah? Oke. Okay. Segala-galanya bergantung pada niat. Mas Ren, barang-barang tadi dorong punya tuh, sebalik yang ada di dalam tempat kamu, jasad tuh. Sebalik. Ambil kamu punya pekakas semua tuh. Jangan ada tinggal sama kami punya medium. Kasih. Kamu ambil tuh ketua. Kau kan ketua. Jangan kasih tumpang kamu punya barang-barang tuh. Kamu ambil saya. Kebalik. Kalau boleh kamu di alam kamu saja ya. Orang yang mau limpas sini, mau laju kah, pelan kah, itu dia punya hal. Jangan kasih ikut campur, untuk kasih kemalangan orang-orang yang limpas di sini. Yang makhluk-makhluk yang lain tuh, ya itu, kamu punya urusan lah. Hah? Kamu di alam kamu sih, ayah. Kalau kau ingkar, nampak tuh. Allah yang berkuasa. Sudah nampak tadi, kuasa Allah itu. Dengan sedikit ilmu yang dipinjamkan dengan kami. Atas izinnya. Begitu juga dengan kamu. Baik. Oke ya. Balik. Besok barangnya di orang tua. Coba cerita mana sih Mas Ren? Coba cerita yang pagar yang dorong pakai tadi itu. Cerita bentuk pagar dorong itu. Pagar yang dorong pakai tadi itu macam mana cara dorong buat pagar, ambil pagar itu tadi? Pagar itu dorong ya. Macam campur semua barang, campur barang-barang yang perisai dorong ah di depan tuh. Ya, perisai orang lain. Yang barang-barang yang dulu bekas eksiden dorong ambil juga. Di situ. Ya, yang pecah-pecahan barang kereta apa semua kan. Yang bekas eksiden dorong ambil. Dorong susun balik. Bikin benteng. Ya. Benteng dorong lah. Ini lagi yang dari hutan sana dorong ambil. Kayu-kayu. Ya. Sebagai dorong punya macam-macam. Macam-macam barang. Itu barang apa sih? Ya ada saya ngikutin. Dorong bersenjata. Iya, memang dorong ada senjata. Bersenjata tuh. Begitulah bangsa jin di alam dia. Ini cerita di alam dia. Jangan kamu hayalkan di alam yang nyata. Ya. Itu di alam jin ya, alam jin. Di alam mereka. Jangan kita hayalkan di alam nyata. Tapi ya, macam manapun mereka boleh ikut campur di alam yang nyata ini dengan cara-cara mereka tersendiri. Asal mereka memang licik. Ada sih cara mereka untuk buat sesuatu ya. Alasan dia
itu sebagai habuan mereka. Tapi wallahualam, kita tidak yakini, kita tidak percaya kuasa mereka. Seperti mana di awal video kami, kita tidak percaya kuasa mereka. Karena sesungguhnya yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan cerita mereka lah, ya. Ya, coba cerita. Kenapa adegan tadi itu berubah? Jadi lebih agresif. Ya, sebab dia punya pandangan sama saya, walaupun orang sudah tewas begitu, tapi dia punya pandangan dengan saya macam dia tidak puas hati. Memang dia tidak puas hati tadi. Dia punya pandangan tuh. Sebab itu saya pun terus mau hantam sejak dorong. Dia bagi can. Nah, tidak boleh kita kasih bagi can, tidak boleh kita kasih bagi muka dengan makhluk-makhluk jin. Sebab dorong punya penipu, paling penipu. Menipu-nipu manusia, paling dasar penipuan makhluk jin lah ini. Apatah lagi kalau orang yang mereka orang yang kena masuk makhluk, terutama habis yang dirasuk. Sebab kami biasa jumpa kan orang-orang yang kena santet nih, kena kasih masuk jin di dalam badan dorang, yang kena santet, kena sihir. Bila makhluk jin itu masuk, dia pandai menyamar. Sebab orang yang dirasuk tuh dia tidak sadar diri. Apa yang makhluk tuh cakap menggunakan bahasa dia, ditumpang di dalam jasad dia. Orang yang dirasuk tuh tidak akan paham, tidak tahu dia di mana dia disimpan oleh itu makhluk. Ah, yang makhluk merasuk itu dia akan cakap begini, begini, begini. Saya ketua apalah, dia suruh kita buat sajian makanan lah begitu begini. Nah, sampai orang yang takut sudah keluar, ahli keluarga yang takut ni pun akan buat apa yang makhluk jin inginkan tuh. Tapi dengan sedikit ilmu yang kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dorang menipu macam mana. Boleh kesan sampai mana pun dorang, kita boleh kesan. Setinggi apapun dorang, macam bercahaya-cahaya kah dorang begitu menyamar, sebab makhluk jin ni dia boleh menyamar. Menyerupai apa sejak dorang mau. Putih, pakai serban, ya. Macam Pak Kiai. Macam-macam dorang punya penyamaran ini. Tapi dengan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita, insya Allah kita akan scan atas izin Allah. Ya. Lampu, gelap. Lampu pun tiba-tiba. Loh. Lampu. Ya. Habis baterai. Dapat, itu pun bolehlah. Jadi dalam dengan ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita ini, atas izinnya juga Allah memperlihatkan mana yang hak, mana yang batil, begitu kah bang? Ya. Nah, begitulah itu. Mana yang sahabat-sahabat yang di luar sana tidak mau percaya, itu terpulanglah dengan kamu masing-masing. Dapat. Dia siap sendiri. Ya. Tapi kami memperjuangkan apa yang kami inginkan. Lillahi ta'ala. Ini bukanlah satu penipuan. Kita buat begini dengan niat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Atas izin Allah. Karena dengan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan, kita buat cara yang baik. Jalan yang dia redoi. Dunia hingga ke akhirat. Banyak-banyak kita istighfar. Banyak-banyak kita berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita sentiasa mengingati Allah dimanapun kita berada. Insya Allah dipermudahkan segala urusan kita. Diberikan kesehatan, keselamatan, zahir maupun yang batin. Insyaallah. Karena yang kita inginkan di dunia ini adalah ilmu yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sih dari saya. Iya. Batu mana adik tadi? Abang. Jadi coba bagi sedikit komen tentang rekaman-rekaman yang dibuat oleh Ponyo Channel MY secara live di depan mata kamu. Adakah seperti yang dikatakan dalam komen-komen negatif itu satu penipuan, satu pembohongan ataupun settingan? Bagi komen secara jujurlah. Jujurlah ya. Komen uang ini yang terjadi nih kan, memang real depan mata saya sudah nampak betul-betul. Jadi dorang bukan semata-mata editan lah. Memang terjadi betul-betul depan mata. Jadi kalau yang rasa tidak rasa macam edit tuh kan, kalau nampak sendiri depan mata mungkin baru kamu percayalah dari dia macam mana kejadian itu, macam mana tuh dorang kasih jalan semua tuh rungkaian rungkaian itu. Terima kasih deh.
Ya, tapi tidak masalah. Memang sukar untuk kita memberi keyakinan kepada orang. Tidak semua orang percaya apa yang kita lakukan. Kadang kita buat perkara baik pun orang tidak percaya. Ya, betul. Kan? Jadi apalagi yang ilmu seperti ilmu hikmah yang menjurus kepada alam gaib yang tidak dinampak, memang sukar untuk dipercayai. Namun tujuan kita supaya sesiapa yang melihat kita punya video ini mendapat sedikit ilmu, mendapat sedikit kepahaman tentang ilmu alam gaib, mendapat sedikit kepahaman tentang bangsa-bangsa jin ini. Itu tujuan kita, ya. Jadi rasanya kalau kita menipu, membohong pun, apa yang kami dapatkan? Ya, kita sendiri jalan tengah malam begini di tengah hutan, kita resikokan kita punya kehidupan, buat apa tuh semua? Betul. Kan? Daripada buat begitu, bagus kita tidur di rumah. Syok lagi tidur di rumah daripada merayau tengah-tengah malam begini mencari makhluk jin. Jadi sebenarnya kita supaya mudah-mudahan daripada video kami itu asbab orang dapat hidayah, orang dapat ilmu, orang dapat pengalaman. Tapi apa-apapun kalau yang tidak percaya itu, anggap saja kami punya video itu satu hiburan untuk kamu. Sebab kamu tidak percaya. Ya? Kamu percaya atau tidak, terpulang. Anggap saja itu satu hiburan. Ya? Tapi tolonglah kalau berkomen-komen itu pun, tolong beradablah berkomennya. Tolong hormat orang lain. Hormat juga orang lain. Ya, kamu tidak percaya kami tidak apa, tapi tolong hormat orang, hormat komentar-komentar. Jadi kita akhiri saja kita punya rekaman untuk malam ini. Kita tutup dengan surah Al-As. Sama-sama kita membaca surah Al-As ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa kita pesan-memesan. Insyaallah kami tidak akan pernah bosan untuk memberi pesanan. Masing-masing kita pesan-memesan, yaitu banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan zikrullah, ingat kepada Allah. Islam itu mudah, Islam itu indah. Kenapa dia indah, kenapa dia mudah? Simpel saja. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Simpel. Ya, simpel. Jadi banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan ingat zikrullah kepada Allah. Dan pada bulan Sya'ban ini, perbanyakkan selawat. Selawat, selawat, selawat. Perbanyakkan selawat. Tengah makan selawat, tengah minum selawat, tengah driving bawa kereta selawat, tengah santai-santai itu selawat. Selawat dalam hati pun tidak masalah ya. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat. Karena selawat itu pasti sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikatnya. Apalagi kita nih yang tidak punya apa-apa, yang begitu daib, yang begitu kerdil, tidak punya apa-apa. Kenapa kita tidak berselawat? Jadi banyakkan selawat, selawat, selawat. Tidak masalah selawat pendek, selawat panjang kah, selawat yang lengkap kah? Tidak masalah, janji kita selawat. Yang masalah itu orang yang tidak berselawat. Nah, itu yang komen-komen yang tidak baik itu. Banyakkan selawat, supaya kamu nampak apa yang kami buat itu betul atau tidak. Banyakkan selawat ya. Insya Allah. Sampai bertemu lagi di lain hari, di lain masa insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai. Mappakoe poinka onsoi maksukul. Bye dari Jalan Kimanis. Assalamualaikum.